Oke, Sobat Teknik Mendingin. Kali ini kita menemui masalah. AC kaset Daikin 5PK hanya dinyalakan beberapa saat, MCB langsung trip. Kita akan cari tahu apa penyebabnya. Oke, bisa dilihat. Di sini posisi MCB trip. Jadi jika MCB trip posisinya akan seperti ini ya. Berada di tengah-tengah antara on dan off ya. Kita akan off-kan terlebih dahulu dan langsung cek ke unit outdoor ya. Biasanya jika MCB trip, kompresor itu bermasalah. Oke, di sini kita akan cek apakah kompresor short ke body. Di sini kita akan cek tiap terminal kompresor atau gulungan kompresor ke body. Atau jika dicek nyambung ke body, berarti kompresor short ya. Atau short ke body. Oke, di sini dicek tidak ada yang nyambung ke body. Lanjut kita akan cek gulungan kompresor ya. Dan kita akan ukur ketiga pin dari terminal kompresor ya, atau gulungan kompresor. Tiap terminal satu dengan yang lainnya, kita akan ukur. Oke, Sobat Teknik Beringin. Di sini kita ukur gulungannya, ternyata ada satu yang putus ya. Jadi putus di terminal V ke W ya, antara V dan W. Jadi ini yang menyebabkan MCB trip ya. Oke, semoga video singkat ini bisa bermanfaat ya. Penyebab dari MCB trip pada AC kaset ya.